Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi nikmat sehat. Oke, hari ini kita berkesempatan gangguan di Desa Kaliblaga, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Progo. Desa ini merupakan desa yang terletak kurang lebih 28 km dari pusat ibu kota Kabupaten Progo kurang lebih ya. Oke, desa ini merupakan desa juga desa yang agak unik karena jalan yang dilewati ini dari Kecamatan Tutur menuju ke Pamerian itu. Jadi kalau desa ini mau ke pusat ibu kota Kecamatan Kemiri melewati kota Kecamatan Tidur dulu. Jadi secara geografis lebih dekat ke Tidur dan juga jalurnya juga jalur yang dilewati menuju desa-desa di Tidur juga. Ya, jadi cukup unik. Dan juga keunikan dari desa ini adalah desa ini merupakan desa yang termasuk cagar budaya, cagar budaya, terutama cagar budaya atau cagar alam lah. Itu ada dua gua, itu gua Lawang dan gua Silungku. Gua Lawang ini apa namanya, nanti ada pertigaan ke kiri. Nah kalau gua Silungku pertigaan itu depan ke kanan, jadi cukup luar biasa. Dan juga di sini terdapat SMP 41, jadi tidak semua desa mempunyai SMP lah. Desa ini dianugerahi banyak hal-hal yang istimewa. Ini SMP 41 nya. Oke, kiranya dari kita cukup sekian. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi yang asli di sini, juga bisa sedikit mengobati rasa rindunya, dan juga bagi yang belum pernah kesini bisa menambah wawasan. Kiranya dari kita cukup sekian. Banyak untuk kalian yang pernah berkenal, mohon maaf yang seterusnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Arif Haidar, sampai jumpa di video-video selanjutnya.